Jawaban menohok Erik Ten Hag soal rumor dipecat Manchester United. Kursi pelatih Manchester United yang dipegang Erik Ten Hag mulai digoyang. Pria pelontos itu santer diberitakan terancam pemecatan akibat rentetan hasil memalukan yang dialami Setan Merah di paruh pertama musim 2023/2024. Prestasi MU di musim kedua dilatih Ten Hag sungguh memalukan. Mereka sudah tersingkir dari Liga Champions dan Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Padahal MU merupakan juara bertahan Piala Liga Inggris. Di Liga Champions, MU tak sekadar gagal lolos ke babak knockout. Mereka secara memalukan finish sebagai juru kunci. Tiket berlaga di Liga Eropa sebagai peringkat 3 grup saja gagal didapat pasukan Ten Hag. Pencapaian MU di Liga Inggris juga buruk. Mereka berada di urutan 6 dengan sudah tertinggal 10 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen Liga Inggris. Hasil-hasil buruk ini membuat Ten Hag diisukan bisa dipecat bila akhir pekan nanti MU sampai kalah dari rival abadinya Liverpool pada lanjutan Liga Inggris. MU akan kalah 3 kali beruntun jika keok dari Liverpool. Sebelumnya mereka kalah dari Bournemouth dari Bayern Munchen. Meski isu pemecatan semakin memanas, Erik Ten Hag tak peduli. Pria Belanda itu memberikan jawaban menohok saat ditanya soal kemungkinan pemecatan. Ten Hag menegaskan tidak takut sama sekali karena fokusnya adalah bekerja membangkitkan MU. Komentar Ten Hag soal isu pemecatan. Saya fokus pada proses, membuat tim menjadi lebih baik dan itu yang menjadi perhatian saya. Itu yang saya fokuskan, yang benar, dan itulah tim, ujar Ten Hag kepada wartawan. Tidak ada kekhawatiran karena saya di sini untuk menang dan saya harus membuat tim bermain lebih baik. Bagus saja tidak cukup, kami tidak konsisten dan saya harus memperbaiki cara tim bermain, sambung Ten Hag. Saya tidak khawatir, kami akan menampilkan tim yang mampu menantang dan kami akan mempersiapkan mereka sebaik mungkin. Kami yakin bisa menampilkan tim yang mampu menang, tutur Ten Hag. Tiga faktor terbesar keterpurukan MU di musim ini, semakin parah akhir pekan ini. Manchester United memiliki musim yang buruk sejauh ini. Setan Merah jauh dari persaingan papan atas Premier League 2023/2024. Sejauh ini Manchester United ada di posisi ke-7 klasemen sementara Premier League 2023/2024. Bruno Fernandes dan kawan-kawan baru memiliki 27 poin. Sialnya, Manchester United akan menghadapi laga berat, Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023, malam WIB. Mereka harus menjalani laga tandang ke markas sang rival, Liverpool yang tengah on fire di musim ini. Laga tersebut bisa saja memperburuk kondisi Manchester United, terutama setelah melihat kondisi terkini skuad mereka dan skuad Liverpool. Sebenarnya ada tiga faktor besar yang membuat Manchester United mengalami musim yang buruk. iSport memiliki analisis mengenai hal itu di bawah ini. 1. Keluarga Glazer. Sudah lama keluarga Glazer berkuasa di Manchester United. Namun, belakangan pengaruh mereka semakin terasa negatif. Keluarga pengusaha asal Amerika Serikat itu belum juga mau menjual saham mayoritas ke Manchester United. Padahal, desakan dari fans Setan Merah sangat tinggi. Selain soal kebijakan kepada tim, ada hal-hal lain dari Glazer yang tak disukai oleh para penggemar Manchester United. Satu di antaranya adalah bagaimana mereka membangun kedekatan dengan klub. 2. Kebijakan transfer sembrono. Manchester United juga kerap melakukan kebijakan transfer yang aneh, terutama ketika mereka mendatangkan pemain. Tak jarang, Manchester United mengeluarkan uang yang terlalu mahal untuk memboyong seorang pemain. Misalnya dana lebih dari 100 juta pound yang mereka keluarkan untuk Antony. Jangan lupa juga Manchester United mengeluarkan 85 juta pound untuk Jadon Sancho. Sementara kita semua tahu peran dua pemain itu sangat minim di skuadmu. 3. Erik Ten Hag meremehkan Ronaldo. Terakhir, ada nama pelatih Manchester United saat ini, Erik Ten Hag. Saat Ronaldo masih berseragam Setan Merah julukan Manchester United, dirinya berkali-kali dicadangkan oleh Erik Ten Hag. Bahkan, pelatih asal Belanda itu sampai mendepak Ronaldo pada akhir 2022 lalu.
Sepeninggal Ronaldo, Erik ten Hag kini tampak kesulitan mengangkat performa United. Rentetan hasil buruk di musim ini juga telah mendorong Erik ten Hag semakin dekat untuk segera terdepak dari United. Janji setia Cristiano Ronaldo untuk Al Nassr, siap-siap dikenang sepanjang masa. Cristiano Ronaldo baru saja menciptakan satu rekor baru setelah tampil membela Al Nassr. Laga ke-1200 berhasil dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo saat Al Nassr berhadapan dengan Al Riyadh dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Istimewanya, Al Nassr berhasil meraih kemenangan 4-1 atas Al Riyadh dan Ronaldo turut menyumbang satu gol. Satu gol yang ditorehkan oleh Ronaldo membuatnya kini mengoleksi 868 gol sepanjang karirnya. Di sisi lain, sebiji golnya juga membuatnya telah mengumpulkan 39 gol dari 46 penampilan bersama Al Nassr sejak bergabung pada Januari 2023. Dengan usianya yang sudah menginjak 38 tahun, performa dari Ronaldo justru tidak menunjukkan penurunan. Ambisi besar bahkan sudah ditargetkan sang mega bintang asal Portugal tersebut. Selepas membantu Al Nassr meraih kemenangan atas Al Riyadh, Ronaldo memberikan janji besar kepada para penggemar. Seolah bakal setia dengan Paris Saint-Germain, Ronaldo menyatakan bahwa dirinya tidak akan pensiun sebelum memenangkan setidaknya 5 gelar untuk klub. "Saya tidak akan pensiun dari sepak bola sampai saya mencapai lebih dari 5 trofi bersama klub Al Nassr," ucap Ronaldo seperti dikutip bolasport.com dari Dunia News. "Mereka adalah penggemar terbesar di dunia. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup saya," tutur Ronaldo menambahkan. Dengan demikian, bukan tidak mungkin jika Ronaldo bakal menjadi legenda dan akan dikenang sepanjang masa oleh para penggemar Al Nassr. Gelar Liga Arab Saudi sendiri memang mempunyai target nyata bagi Ronaldo di Al Nassr. Trofi tersebut gagal diraih oleh ex-bintang Manchester United dan Real Madrid itu saat tiba di klub. Ronaldo memenangkan trofi pertamanya di klub pada bulan Agustus 2023 saat Al Nassr memenangkan Piala Champions Club Arab. Kini di musim 2023-2024, Ronaldo membidik gelar Liga Arab Saudi, kendati masih tertinggal dari Al Hilal yang menduduki pucuk klasemen. Al Nassr untuk sementara mengoleksi 37 poin, tertinggal 7 angka dari Al Hilal.